Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ali akan membedakan kali ini Ali akan membedakan bagaimana sih cara mengetahui mana adapter adapter yang palsu dan mana adapter atau mana adapter Samsung yang non ori dan adapter Samsung yang ori. Oke, di sini ada dua adapter ya. Kita lihat nanti kita akan melihat perbedaannya dari mana, dari adapter yang ori dan non ori. Oke, dari segi fisik dulu. Dari segi fisik. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, ya kita gunakan yang ori dulu. Nah, ini yang ori. Kita lihat, bisa lihat. Yang ori tulisannya Samsungnya tidak berwarna hitam tapi ke bawah kayak diukir. Nah, bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua ada segelnya. Nah, ini segelnya meskipun sudah terhapus tapi ini segelnya. Untuk yang ini sama ya, tapi ukurannya untuk yang ori bisa lebih kecil. Ya, yang ori yang di sebelah kiri. Nah, yang ori bisa lebih kecil, ini sudah rusak karena sudah lama dipakainya. Pada saat saya pembelian itu sudah 1 tahun lebih. Nah, ini untuk charger adapter J2. Nah, ini perbedaannya kita bisa lihat di sini juga. Sedangkan yang ini yang non ori, bisa kita lihat. Yang non ori itu tulisannya di atas tidak diukir yang berwarna hitam. Nah, ininya untuk ininya hampir sama ya. Kita lihat bandingkan. Nah, ini perbedaannya. Yang ini kita lihat di sini hanya 1,0A, yang sini 2,0A. Untuk apa itu voltnya, ampernya, kekuatan daya masuk listriknya, kita bisa lihat bandingkan mana perbedaannya. Silakan Anda bandingkan mana yang beda. Nah, baik, untuk dari segi size-nya juga beda, yang ori yang agak kecil, yang non ori agak besar. Yang ori biasanya dari ada di dalam kardus apanya, bisa kita beli dari langsung berasal dari kardus apa yang asli satu pasang, dengan yang kabel USB yang asli juga di dalam kardus apa. Nah, untuk yang ini kita bisa lihat, ini kita bisa temukan di toko seluler-seluler ya, untuk jadi bisa membedakannya. Oke, sudah paham. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu cara membedakan mana yang non ori dan ori. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bila yang ada pertanyaan atau ada saran di kolom komentar saja ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.